Tingga. Oke, Sherlock ya. Halo semuanya. Di video ini, aku akan melakukan perjalanan dengan motor kesayangan. Perjalanan ini, aku mulai dengan melihat rute yang akan ditempuh. Aku memastikan kelengkapan surat berkendara sudah dibawa. Motor yang aku pakai ini juga harus dicek kesiapannya. Cek fungsi rem dan koplingnya. Cek nyala lampu depan dan belakang. Cek fungsi lampu dim dan rem. Periksa alur dan tekanan ban. Periksa tegangan rantai. Periksa keausan disk dan kanvas remnya. Pastikan semua berfungsi dengan baik ya. Sebagai rider, aku wajib pakai sepatu yang menutup mata kaki. Mengenakan jaket yang nyaman dan aman. Menggunakan masker. Tak lupa, aku juga pakai foot dan hand decker sebagai pelindung dari risiko cedera. Sarung tangan pun juga tak lupa aku pakai. Pastikan tubuh kita dalam kondisi sehat sebelum memulai perjalanan. Semua hal ini tentunya aku lakukan demi terciptanya aman saat berkendara. Aku pakai helm dengan baik dan benar sebagai perlindungan utama di kepala. Selanjutnya, pastikan juga instrumen indikator berfungsi normal. Setelah semua siap, mari nikmati perjalanan dengan aman. Saat berkendara, perhatikan tata tertib berlalu lintas, mulai dari etika jalan di pemukiman. Patuh saat di jalan, termasuk memperhatikan marka jalan. Pastikan memandang jauh ke depan dan memberikan tanda saat mendahului kendaraan lain. Nah, saat di persimpangan jalan, pastikan berhenti di belakang garis stop marka jalan saat lampu menyala merah. Berjalanlah saat lampu sudah menyala hijau. Tetaplah berjalan dengan fokus dan memperhatikan sekitar agar kita dapat memprediksi potensi bahaya yang mungkin timbul. Ketika akan menikung, kurangi kecepatan dan posisikan tubuh kita dengan baik dan benar. Tetaplah berada pada radius menikung yang aman dan tidak melebar ke jalur pengendara lain. Posisi tubuh selama berkendara harus nyaman, kepala lurus memandang ke depan, pundak dan siku tidak tegang, kedua tangan menggenggam stang dengan baik, serta kedua kaki yang mengapit motor. Berikan prioritas pada pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross. Semua aku lakukan demi keamanan dan keselamatan bersama. Jangan ragu, jalanin aja dan nikmati perjalanan dengan aman. Mantap lo. Halo, Kamen. Siap. Kita langsung meeting. Oke. 1, 2, 3. Halo, Sobat Dead Hobby. Daihatsu Sirion. Kita review detail lengkap mengenai mobil Daihatsu Sirion ini.